Saya juga gak tahu ada apa. Saya take it easy. Udah tahu. Belum, ini diskusi terus. Terus diteruskan. Semua baik. Ya, kita... Oke, saya telepon habis. Ente pura-pura gak tahu aja. Saya tidak mau kedengaran seperti... apa namanya, kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Bursa menanggapi pernyataan Ahmad Muzani yang menyebut nama-nama kandidat cawapres Prabowo telah mengerucut. Prabowo Subianto angkat bicara. Prabowo menyebut belum ada pengerucutan nama karena masih dalam tahap diskusi dan penampungan pendapat. Kali ini disampaikan Prabowo di gedung DPR RI Jakarta, Rabu siang usai menemui pimpinan DPR RI. Prabowo menampik pengerucutan nama pendampingnya karena masih dalam proses tahap penampungan aspirasi. Menurut Prabowo, penentuan pendampingnya tetap harus mendengarkan aspirasi rakyat untuk mendapatkan calon wakil terbaik. Ketemu, semua menyampaikan pandangannya, kita ke rakyat. Pimpinan DPR RI. Prabowo menampik pengerucutan nama pendampingnya. Mikir. Kemudian. Oh ya? Kau udah tahu? belum. Ini diskusi terus. Demokrasi kan nggak bisa serta merta diskusi, ketemu, semua menyampaikan pandangannya. Kita ke rakyat, dengar rakyatnya bagaimana. Yang penting kita harus cari yang terbaik, itu aja, ya. Semua baik. Ya, kita semua anak bangsa, ya kan? Jadi saya tidak mau kita pokoknya kita cari kita maju dengan gagasan, dengan alternatif. Saya kira demikian, ya. Jadi nama nanti. Dan apa masalahnya? Masalahnya ya bocor ada enggak?